Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyervis sebuah TV LG yang mati total, dengan bergejala mati total, dan terus disertakan ada suara cuit cuit cuit. Lanjut, kita berikutnya akan membongkar casingnya terlebih dahulu ya. Yuk, kita lanjut. Nah, ini penampakan dari mesin TV-nya. Sebetulnya TV ini sudah diganti flyback ya. Flyback baru sepertinya. Ada bekas solderan dan terus ada yang ini. Flyback masih baru ya kabelnya ya. Nah, itu. Langkah pertama kita akan memeriksa di bagian horizontal yang letaknya di sini ya. Transistor horizontal. Seperti biasa, kita tempelkan kabel AVU di bagian body ya, body tabung, prof hitam. Saya akan mencabut terlebih dahulu di horizontal di bagian sini ya. Memang gejala di TV tabung ini jika mengalami kerusakan di bagian transistor horizontal akan mati total ya, akan menyebabkan mati total. Kita coba colokin dulu. Kita tes.
Kelihatannya sudah lampu menyala ya di bagian itu, sudah menyala ya, sudah menyala. Kita coba periksa dulu di transistor horizontal, kita cek tegangannya dulu. Sepertinya kamera mulai fokus ya. Kita nah. Kita cek tegangan terlebih dahulu. Ya, 113. Tampak normal ya, B plus ya. Kita coba cabut terlebih dahulu transistor horizontalnya. Sepertinya agak susah dengan kamera. Kita, nah, saya sudah mulai mencabut transistor. Sepertinya sudah gantian ya, dengan bodi yang besar. Kita coba cek dulu, mengalami kerusakan apa tidak. Sepertinya sudah short. Kita ganti terlebih dahulu. Sepertinya transistor ini belum lama dipasang ya. Kita butuh pengecekan terlebih dahulu di kapasitor Miller. Kita periksa dulu di kapasitor Miller ya. Apa mengalami kerusakan? Nah, saya sudah mencabut. Kita cek terlebih dahulu apakah ini sudah mulai berkurang ya kapasitasnya ya. Kita cek terlebih dahulu. Kita cek. Tujuh 7,775 ya. Berarti masih akurat, masih normal, dikatakan normal karena di sini 682 ya, 682. Kita coba
Pasang lagi. Nah, saya akan coba menyalakan. Sepertinya ada aneh ya, tidak menyala. Kemungkinan di flyback ini ada bunyi. Ada berbunyi sesuatu di dalam flyback. Kemungkinan flyback ini sudah mulai rusak ya. Tapi flyback ini baru baru beli katanya. Kemungkinan rusak lagi ya. Kita coba copot dulu flyback-nya. Nah, saya sudah mencabut flyback ini. Oh, ternyata kembung ya. Begini ya. Hamil. Hamil ya ternyata ya. Kita coba ganti. Ini dia penggantinya. Ukurannya sama ya. Ukurannya sama. 60-40 sih. Yuk kita pasang terlebih dahulu. Nah, saya sudah memasang flyback tersebut. Mari kita coba terlebih dahulu. Apakah TV-nya normal atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sepertinya ini sudah normal ya. Sepertinya sudah normal. Yuk kita lihat tampilan di depan terlebih dahulu. Nah, itu tampilan di depan sudah mulai hidup, cuman belum fokus. Kita fokuskan dulu. Nah, ini sudah normal ya. Itu tampilan tampilan dari TV-nya.
Sudah normal ya sepertinya. Nomor satu. Ini nggak memakai anten ya. Nggak memakai anten. Nah, itu seperti yang sudah dipasang antennya, sudah saya pasang ya antennya. Seperti itu. Mantap. Jangan lupa subscribe, like, comment.